Ya, baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen yang lebih dasar-dasar daripada manajemen. Oke. Nah, kata manajemen ini memang sesuatu yang bukan asing buat kita. Seringkali kita sudah melihat, mendengar, bahkan melakukannya dalam kegiatan kita sehari-hari. Namun kalau sebagian orang ditanya apa itu manajemen, ya mungkin masih bingung. Ya, tapi di sini kita akan coba membahas sedikit mengenai pengertian-pengertian ataupun fungsi-fungsi daripada manajemen itu sendiri. Baik, ya. Kalau kita bicara tentang manajemen, apa sih itu manajemen? Ya, untuk sampai saat ini belum ada literatur ataupun penelitian-penelitian yang dapat ya mengatakan bahwa kata manajemen itu pertama kali sudah dilakukan di mana dan kapan itu. Namun, ya, kita bisa melihat dari beberapa sumber bahwa manajemen itu dikatakan berasal dari bahasa Inggris. Berasal dari kata Inggris, yaitu to manage. Ya, artinya adalah mengatur atau mengelola. Nah, kalau kita lihat mengatur atau mengelola, apa yang diatur, apa yang dikelola? Tentunya kita harus lihat lebih dalam lagi. Nah, nanti akan kita bahas di belakang. Oke. Ada juga yang mengatakan bahwa ya manajemen itu berasal dari Prancis, bahasa Prancis yang maknanya adalah seni melaksanakan dan mengatur, gitu ya. Namun kali ini kita tidak bisa tahu dari mana asalnya, namun kita coba melihat dasar katanya manage itu adalah mengatur atau mengelola. Jadi kita lihat ada sistem, ada proses, ada ilmu, dan ada seni di dalamnya. Oke. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi akan pengertian, definisi ya terhadap manajemen, ya pada beberapa hal para pakar atau para ahli manajemen pada waktu masanya itu sudah mendefinisikan atau mengartikan makna daripada manajemen itu sendiri. Ya, kita ambil contoh seperti James Turner. Ya, James Turner mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian upaya dari anggota organisasi, serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari arti yang ada sekarang ini ya, kita bisa ambil beberapa poin ya. Pertama, manajemen itu adalah suatu proses. Ya, proses kedua, adanya suatu fungsi-fungsi di dalam manajemen yang akan kita bahas nanti ke depan ya, di belakang. Kemudian ada juga yang menggunakan sumber daya. Ya, jadi ada poin ketiganya adalah sumber daya. Kemudian yang keempat ada tujuan. Tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ada empat poin yang kita bisa lihat di sini di dalam pengertian manajemen menurut Stoner. Nah, untuk Mary Parker sendiri mengatakan, manajemen is the art of getting things done through people. Ya, jadi manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, tadi dikatakan satu proses, sekarang dikatakan satu seni. Ya, menggunakan orang melalui orang lain. Jadi ada unsur orang lain yang di sini yang ditekankan oleh Mary Parker ini ya. Oke, kita lihat lagi, nanti kita coba simpulkan. George Terry mengatakan, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kan? Tadi Stoner mengatakan adanya perencanaan, pengorganisasian, dan sebagainya. Dan sini Terry mengatakan adanya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan. Jadi ada satu korelasi. Ya, walaupun mereka masanya berbeda, tapi ada korelasi di dalam pemikiran atau pendefinisian mereka terhadap makna daripada manajemen itu sendiri ya. Jadi ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Oke, kemudian kita lihat Frederick Taylor mengatakan manajemen adalah seni. Mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa itu bisa dilakukan dengan cara terbaik dan termudah. Dia juga mengatakan, Taylor mengatakan juga ini adalah seni.
Jadi ada beberapa yang mengatakan seni, ada yang mengatakan proses, ada yang mengatakan itu suatu ilmu. Nah, kalau kita simpulkan, ya, kalau kita simpulkan dari beberapa pendapat yang tadi sudah kita baca, kita bahas, ya, kita dapat mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni. Ya, manajemen itu adalah ilmu dan seni. Tadi dikatakan ada ilmu, ada seni yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kalau kita lihat simpulan ini, kira-kira apa yang ada di benak kita? Apa makna yang bisa kita ambil di sini untuk bisa kita kembangkan? Ya kan, bahwa manajemen kalau dikatakan adalah satu ilmu dan seni, satu. Oke. Kemudian dia menggunakan sumber daya. Oke, sudah ada sumber daya di dalamnya. Kemudian ada tujuan. Ada tiga poin yang bisa kita kembangkan di definisi ini. Jadi sehingga kita setiap teman-teman, setiap adik-adik itu bisa mengembangkan sebenarnya pengertian manajemen itu sendiri menurut kita sendiri menggunakan dengan poin-poin yang sudah kita bahas tersebut. Oke. Nah, di dalam pendekatan untuk pemahaman kita akan manajemen, kita bisa dibantu di dalam ada tools yaitu 4W1H. Ini mungkin sudah kita sering kali kita dengar ya. W pertama itu kita ada what apa yang diatur. Ya kan, apa yang diatur. Kalau tadi dikatakan bahwa manajemen itu mengatur, to manage, mengatur, mengelola. Sekarang apa yang mau diatur? Ya. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa yang diatur itu adalah unsur-unsurnya atau sumber dayanya. Ya, sumber daya yang ada di dalam unsur-unsur manajemen. Apa itu? Pertama, man, ya, sumber daya manusianya. Oke, kemudian money, sumber daya keuangannya. Kan? Kemudian yang ketiga adalah metode di dalam melakukan manajemen itu. Kemudian material, materi-materi. Ya, kemudian mesin. Jadi ada 5, kemudian ditambah 1 yang namanya market atau pasar. Jadi apa yang akan diatur itu inilah sumber-sumber manajemen. Nah, sumber-sumber manajemen, unsur-unsur manajemen ini itu berkembang menjadi satu disiplin-disiplin ilmu tersendiri. Contohnya manusia itu menjadi MSDM, manajemen sumber daya manusia. Ya kan? Uang, manajemen keuangan. Market, manajemen pemasaran dan sebagainya, ada manajemen service dan sebagainya. Ya, jadi kita di sini tahu apa yang akan diatur di dalam manajemen itu adalah unsur-unsur manajemen atau sumber dayanya. Oke, poin kedua ataupun tools kedua yang kita bisa kembangkan di dalam pengertian manajemen ini adalah why. Mengapa harus diatur? Ya, mengapa sumber daya yang tadi itu harus diatur? Ada uang, ada manusia, ada market, ada mesin dan sebagainya, itu harus diatur. Kenapa? Nah, tentunya agar sumber daya yang tadi, 6M tadi, dapat berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal tentunya. Nah, kalau kita bicara tentang berdaya guna dan berhasil guna, itu sebenarnya biasa kita dengar dengan istilah efektif dan efisien. Ya, efektif itu melakukan pekerjaan dengan benar, doing the things right. Ya, berbicara tentang tepat sasaran. Kalau efisien, melakukan pekerjaan yang benar, doing the right thing, berbicara tentang penghematan, tentang waktu, tentang biaya dan sebagainya. Ya, jadi mengapa harus diatur? Ya supaya efektif, supaya efisien semua pekerjaan, ya, semua sumber-sumber daya itu bisa efektif. Kemudian yang ketiga, tools ketiga yang bisa kita gunakan itu adalah who, siapa. Ya, nah siapa yang harusnya mengatur? Ya kan? Jadi kalau ada semua yang diatur, nah sekarang siapa pelakunya, siapa yang melakukan? Oke, nah di sini dikatakan bahwa pemimpin, ya, pemimpin itu identik bisa juga di perusahaan-perusahaan mengatakan manajer-manajer gitu ya, pemimpin yang dengan kewenangannya melalui instruksi atau persuasi sehingga semua proses manajemen itu tertuju pada dan terarah kepada tujuan yang diinginkan. Ya, tetap semua itu bersumber kepada tujuan. Tujuan daripada organisasi itu sendiri. Kemudian yang keempat, kita bisa lihat di sini,
ya. Adanya where, di mana. Kalau kita punya satu organisasi, punya satu sumber daya, ada orang, ada itu semua diapain? Diatur, diaturnya di mana? Nah, tentunya dalam suatu organisasi, ya. Karena organisasi merupakan alat dan atau wadah untuk mengatur sumber daya dan semua aktivitas proses manajemen dalam mencapai tujuannya. Jadi ada organisasi, ya. Organisasi seperti apa? Ya bisa saja namanya rumah tangga juga organisasi yang kecil gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir kita melihat dari toolsnya adalah kita lihat bahwa how, bagaimana. Nah, seringkali kendala di sini adalah how-nya. Ya, bagaimana kita ngaturnya. Semua sudah punya, orangnya sudah, uangnya sudah, dan sebagainya. Kan bagaimana ngaturnya? Ya. Nah, yang kita atur manajemen itu melalui proses atau urutan satu fungsi manajemen. Apa itu fungsi manajemen? Oke, kita akan lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini di dalam gambar ini, ya, kita lihat ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahli atau pakar dalam manajemen yang sudah menyatakan bahwa ada fungsi-fungsi di dalam manajemen. Pertama, ya, seperti ada planning, ada organizing, ada staffing, directing, coordinating, reporting, controlling, actuating, leading, dan sebagainya. Namun kalau kita lihat di sini, yang kita perhatikan baik-baik, ya, di antara 7-7 ini, selalu mengedepankan yang namanya planning. Ya, kita lihat di situ, selalu mengedepankan yang namanya planning, kemudian organizing. Nah, yang nomor tiganya, ya ini yang banyak sekali yang ya, pendapat-pendapat. Ada yang staffing, directing, coaching, leading, dan sebagainya. Tapi yang terakhir, selalu controlling. Ya, nah, di sini kita coba ngambil simpulan. Ya, bahwa planning itu pertama itu sangat penting, perencanaan itu sangat penting dalam satu organisasi. Kemudian organizing, pengorganisasian itu sangat penting. Kedua, ya, setelah kita rencanakan, baru kita arahkan bagaimana pelaksanaan-pelaksanaannya, orang-orangnya bagaimana, tempatnya di mana, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga inilah yang bervariasi. Ya. Namun di variasi ini kita akan coba nanti ambil satu yang menjadi poin kita di dalam kita mengembangkan manajemen. Ya. Controlling, selalu diakhiri dengan kontrol, satu pengendalian. Jadi semua yang sudah direncanakan, semua yang sudah dilakukan harus dikendalikan, harus diawasi. Ya. Nah, di dalam ilmu manajemen seringkali orang mengatakan fungsi ini ada empat. Ya, ada empat, satu planning, dua organizing, tiga actuating atau directing, keempat controlling. Nah, kita lihat. Planning, di sini menentukan sasaran, mengembangkan pilihan, menentukan sumber daya yang diperlukan, menyusun jadwal, ya itu planning, harus direncanakan semuanya. Organizing, mengatur, menentukan jenis pekerjaan yang diperlukan, mengatur pembagian-pembagian tugas, mengkoordinasikan tugas-tugas dan sebagainya. Ya. Kemudian actuating, memberikan instruksi, pengarahan, ya instruksi, pengarahan, memberikan motivasi-motivasi, bimbingan-bimbingan dan sebagainya. Nah yang terakhir itu controlling, itu menyusun standar penilaian. Jadi semua yang sudah dilakukan melalui planning, melalui organizing, semua hasil kerja itu harus dikontrol. Bagaimana mengumpulkan informasi, membandingkan hasil, menganalisis, mengambil tindakan selanjutnya. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada tingkatan manajemen dan manajerial. Ya. Bahwa di dalam satu manajemen, itu ada tingkatan-tingkatan di dalam manajemen atau manajerial. Ya. Tingkatan pertama itu kita sebut dengan lower manager. Ya, kemudian yang kedua, middle manager. Yang ketiga, top manager. Nah, lower manager itu apa fungsinya? Lower manager itu lebih dekat dengan pelaksana. Ya, pelaksana atau clerical, yang bekerja clerical. Sehingga lower manager inilah yang punya tanggung jawab khusus di dalam dia melakukan berkomunikasi, berinteraksi dengan para pekerja. Ini biasanya ditempati dengan posisi-posisi supervisor, unit manager, group leader. Di atasnya ada middle manager. Middle manager ini yang sebagai penengah di antara manager-manager. Dia juga sebagai pemberi informasi, menyampaikan usulan-usulan kepada top manager. Namun dia juga memberikan instruksi kepada lower manager. Nah ini biasa ditempati oleh posisi-posisi yang namanya functional manager. Atau department head di dalam beberapa perusahaan. Di bank pun sekarang itu disebut dengan department head. Ya.
Kemudian yang ketiga yang paling tinggi itu adalah top manager. Top manager itulah sebagai pengambil keputusan, ya, sebagai pemutus, ya, dan dia bertanggung jawab atas operasional semua organisasi. Nah, ini ditempati oleh beberapa posisi, ada yang menyebut dengan chief executive, ada yang menyebut dengan chairman, ada yang menyebut dengan president director, general manager, division head, dan berbagai istilah yang disebutkan berdasarkan perusahaan masing-masing. Nah, disinilah tingkatan dan manajerial. Nah, kemudian untuk menempati posisi sebagai manajer itu harus punya keterampilan atau skill yang harus mereka, skill dasar lah yang dikatakan yang mereka harus kuasai. Ada tiga dasar technical keterampilan manajerial di sini. Pertama, technical skill. Kedua, human skill. Ketiga, conceptual skill. Technical skill, kita berbicara tentang teknis. Teknis yang dimiliki untuk menggerakkan alat-alat teknis dan benda-benda mati. Kemudian human skill, keterampilan manusiawi, ya, kemampuan untuk berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian conceptual skill adalah keterampilan secara konsep. Jadi pemahaman-pemahaman kecakupan dalam menggerakkan perusahaan. Nah, di sini ada tiga keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh pimpinan. Sekarang kalau kita lihat, ya, di dalam keterampilan manajerial, di mana ruang lingkup yang harus mereka kuasai masing-masing di dalam low manager, middle manager, ataupun top manager. Pertama, kalau kita bicara lower manager, ya, kita lihat di situ konseptualnya kita buat agak kecil. Kenapa? Karena low manager itu kurang banyak di dalam menggunakan konseptual. Dia lebih banyak menggunakan technical, teknisnya itu yang harus dia kuasai. Kenapa? Karena dia langsung berhubungan dengan para clerical, para pelaksana. Demikian juga dengan human skill-nya, dia harus kuasai. Tapi kalau middle management, nah, konseptualnya dia sudah harus punya. Dia harus miliki dan harus punya, harus kuat, cukup kuat. Human skill-nya juga, technical-nya dia sudah mulai diperkecil, ya, karena dia mungkin tidak langsung berhubungan dengan para staff, tidak berhubungan dengan para pelaksana, ya, karena dia berhubungannya hanya dengan lower manager. Untuk top manager, konseptualnya itu yang ditentukan, yang diperlukan, ya. Dia technical skill-nya dia cukup kecil, cukup tahu saja. Human skill-nya dia boleh dia kuasai, namun konseptual itu harus dikuasai. Kenapa? Dia sebagai penanggung jawab. Dia sebagai orang yang menggerakkan di perusahaan itu, di organisasi itu. Nah, demikian keterampilan, tiga keterampilan ini wajib dimiliki oleh setiap manajer. Oke, baik. Sampai di sini pembahasan kita akan manajemen. Terima kasih untuk kegiatan ataupun interaksi dalam acara kita hari ini. Terima kasih.